Guys, kalau mobil segini banyak, wah. Nah, semua ditata berjajar ini. Nah, mantap sekali. Sangat rapi. Nah, mantap, 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 mantap. Oke. Selalu jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, di kesempatan pada malam hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan EOC ya. Ini adalah salah satu klub mobil ya, EOC Kota Batu ya. Elsa Orange Community. Ini dia nampak dari mobil-mobilnya ya, cuy, ini sangat cantik sekali ya. Saya mewakili 3 channel, Otosan TV, Tri Adi Sumarsono, dan Kurang Kawean. Nah, kali ini saya bertemu dengan ketua EOC. Mas siapa ini? Mas Gapli Lubus. Mas Gapli Lubus. Oh iya mas, ini maaf nggak waktunya ya. Ini acara apa ini? Acara pertemuan rutin EOC yang tiap satu bulan dua kali. Ngomong EOC itu kepanjangnya apa sih? EOC itu kepanjangan dari Elsa Koren. Terus berbicara tentang orangnya ini, nah saya lihat mobilnya banyak yang warna hitam, warna putih. Apakah orang ini masuk dalam kategori mobilnya, muatannya, atau yang lain? Kebetulan orang itu kan kita EOC terbentuk di wilayah yang mayoritas ada di wilayah Jeruk. Jadi wilayah kita ambil di oren itu kita ambil dari jeruk itu dari warna jeruk. Warna jeruk. Iya, sangat oren komuni. Tapi sebagian kayaknya enggak muat jeruk ya. Iya. Sebetulnya EOC itu terdiri di wilayah jeruk, tapi kalau tidak musim jeruk ya kita muat misal ada sayur, ada buah yang lain. Tapi awal mulanya kita EOC itu dari jeruk itu ya. Dari. Tapi seiring dengan berjalannya waktu membaur menjadi hal macam sesuai kebutuhan kita. Sesuai dengan musimnya juga, musimnya. Ini adalah episode pertama. Untuk episode selanjutnya jangan pernah tinggalkan channel Otosan TV. Silakan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.